Okey geng, hari ni aku nak share cara-cara kita nak buat teh ais cincau geng. Sangat mudah, sangat simple, sangat senang geng. Siapa-siapa pun boleh buat. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat teh ais cincau ni geng. Teh ais cincau ni kita perlukan sebut teh, cincau, susu cair, susu pekat dan ais batu. Cukup bahan ni, kita boleh buat dah kita punya teh ais cincau geng. Okey, aku buat ni untuk satu jug lah. Yang pertama kita masukkan setengah teng susu pekat. Yang kedua kita masukkan setengah teng susu cair. Mudah saja resipi dia. Yang ketiga kita masukkan teh ataupun kita panggil teh yang kita tapis tadi tu. Kita pakai yang serbuk baru dia kau ataupun sedap. Kemudian kita kacau lah, kacau macam biasa hingga rata. Kemudian kita masukkan kita punya cincau. Cincau ni terpulang lah, nak masuk banyak mana pun atas cita rasa masing-masing. Kemudian siaplah kita masukkan air batu yang terakhir. Kemudian kita boleh minum ataupun kita boleh hidang. Okey geng, gitu je lah resipi dia. Selamat mencuba geng. Okey.